Halo guys, kembali lagi di Raka Tito TV. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, ini adalah kelanjutan vlog yang kalian kemarin nonton guys. Kita persiapan buat berangkat Jamnas Mojokerto. Insya Allah aku bakal ngegas. Asmal, ini ada baby dari Jakarta. Mas Adi lagi siap-siap, lagi prepare. Dan ini juga lagi prepare guys. Mudah-mudahan lancar, selamat sampai acara, dan tidak ada trouble di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mau ketemu pilot Green dulu guys di Ungaran, sama nanti ketemu Mas Kamim. Bagaimana keseruan vlog berangkat Jamnas IKG ke-13 di Mojokerto? Ikuti terus vlog kali ini ya guys ya. Ini dia baby dari mana ya? Halo Mas Adi, apa kabar? Alhamdulillah. Perjalanan seru ya. Mantap banget nih. Mantap banget guys. Nih lagi prepare, baby aman insya Allah. Ini Asmal udah siap. Bismillah. Mudah-mudahan tidak ada kendala guys. Yuk, kita berangkat. Oke, kita udah sampai Salatiga, udah bersama pilot Green sama Kamim. Tadi waktu dari Semarang hujan guys, terus sampai Remaja Raka kering, tapi masih basah kan. Akhirnya kita pakai. Ini udah lepas lagi. Ini kita mau lewat Gemolong guys. Mudah-mudahan jalannya bagus, motornya aman. Bismillah aja lah pokoknya. Ada siapa nih? Lama gak jumpa nih. Gimana kabarnya Mas Akmal? Baik banget Mas Kamim. Tos dulu tuh ya. Keren. Ini pilot Green. Halo guys. Yang naik Vario. Jadi pilot Vario nanti. Oke, kita lagi siap-siap mau ngegas lagi. Sebat ki. Ora. Oh ya wis. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini baby. Baby gimana baby? Jos ya. Begini adanya. Apa? Ya begini. Yuk. Gas lagi guys. Ini udah mulai kotor gara-gara hujan. Kita udah sampai Ngawi, tadi habis ngelewatin Gemolong, Sragen, terus Nantingan. Ini baru lepas dari Ngawi kota. Gila sih. jalannya parah sih ini sih. Mereka berdua enak naik Vario sama naik Supra ya. Aku numpak Green. Berapa apa sih? Ayah Asmal. Jadi jalannya di mana namanya? Di jenengi lali aku. Di Gemolong guys, jalannya kayak naik wahana katanya Raka. Bener-bener. Ya pokoknya badan pegel semua guys. Ini si Mas Adi lagi benerin skep karena skepnya agak nyangkut. Terus habis itu kita lanjut lagi guys. Ini masih di Alfamart, kita istirahat sebentar. Dan ini udah mau menuju Mojokerto guys. Ini udah jam 4.48. Kelihatan nggak? Udah mau jam 5. Kita mau sarapan. Pada lapar guys. Ya Allah.
udah lapar, ngantuk, capek. Tapi ya gimana lagi, kita harus sampai di Mojokerto. Kita makan dan istirahat dulu ya. Oke. Makan guys. Nasinya ini nasi masa pertumbuhan ini. Selamat makan guys. Yoi. Selamat makan. Selamat makan. Mantap. Mantap. Parful, parful. Parful. Ya Allah. Ada siapa nih di HS? Ada siapa nih? Bumal ikut. Ini dia Mas Paijo. Yes. Thank you ya Mas Paijo. Tos dulu deh ya. Wis, keren banget nih. Baik-baik Bumal. Amin. Amin. Oke okay guys, Bumal udah turun dari HS. Lo, ini ada apa ini rame-rame ini? Ada apa ini rame-rame? Acara ngiris Indonesia. Oh gitu ya. Ini udah turun dari HS, ini lagi sebulan dari Bumal. Mas, Mas, panitia ya Mas ya? Panitia. Oh, iya. Ini ada apa? Ada apa sih rame-rame ini? Oke, kita udah sampai di venue guys. Ini buat kontes. Dibantu sama Mas Paijo. Kita mau cuci dulu karena kemarin dipakai Mas Paijo hujanan, tapi enggak apa-apa. Ini kan tinggal dicuci aja. Terus nanti siap dipajang di situ. Nice. Oke guys, ini udah sore. Tadi siang habis istirahat karena capek banget. Kita mau review, mau room tour, ada apa aja di Jamnas ini. Bentar tak pakai mic. Oke, kita udah di pintu masuk utama. Lokasinya itu ada di Sasana Krida, Jati Jejer. Ada di Trawas Mojokerto guys. Ini dia, selamat datang Grandris Indonesia. Oke, ini udah mulai sore dan udah mulai ramai banget yang datang. Yuk kita lihat
pintu masuknya. Ini dia nanti di sini disambut sama panitia. Halo Mas, konten dulu ya Mas ya. Iya. Udah masuk dari situ nanti kita dibedain guys parkirannya. Parkirannya ada dua, ada yang independen sama yang IKG. Kalau yang IKG itu kalian bisa belok kiri, kalau yang independen kalian lurus aja ke kanan. Kita menuju parkiran IKG dulu guys. Kita ketemu teman-teman dulu yang ada di sana. Kita sapa-sapa dulu. Masuk di sini ada tempat registrasi IKG guys. Kita nanti disambut sama panitia. Ini beberapa anggota IKG yang baru masuk langsung diregistrasi guys di sini guys. Ini sama bapak-bapak panitianya. Oke guys, makin sore makin rame, gokil. Keren. Ini jamlas ya bakal rame ya. Leandi, rame ya. Keren ya ini ya. Gokil. Mas Ivan, gimana hari ini? Alhamdulillah agak kesel-kesel ya, capek juga ya. Masih semangat tapi ya? Semangat. Kalau semangat 45. Siap. Pokoknya IKG jaya. Jaya pokoknya. Semoga acaranya lancar sampai selesai Mas ya. Ini acara ketiga jambore di Pagi Jati. Keren. Keren. Sukses pokoknya. Amin. Sukses. Ini panitianya sibuk ini ya? Gimana Mas Ilham? Sibuk banget ini. Sibuk. Petri, halo. Hehehe. Pegang dulu mic-nya tuh ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Oke. Gimana Pak Tri hari ini? Sangat melelahkan. Sangat melelahkan. Tapi happy ya? Alhamdulillah ketemu dulur lama-lama. Oke. Setelah berapa tahun nggak jamnas ya? Dua tahun ya? Dua tahun. 2001. Kita biasa free dari acara. Akhirnya ada jamnas lagi, kumpul lagi, rame ya. Ketemu dulu lagi. Keren. Pak Tri, sukses acaranya. Semangat kerja ya, Mas Ilham juga. Subscribe YouTube di bawah ini ya. Oke, siap. Jangan lupa penyakit juga. Halo Bang Farel. Ya. Apa kabar? Ini dia Presiden IKG. Gimana acara hari ini, Bang Farel? Acara nih hari ini rame, alhamdulillah. Banyak antusias dari Astrea semua. Ya, sabar sampai Merauke kayak pada datang ya. Ya karena setelah 2 tahun nggak ada jamnas ya Bang ya. Ya bisa jadi sih. Keren banget ini, mudah-mudahan ramai banget sih acaranya sih. Siap, pecah ya, sih ya. Mas pakai ya. Ada pesan-kesan lagi Bang buat acara ini? Pesan-pesannya mampirlah ke dulur-dulur jika istilahnya merasa lelah, jangan pernah malu untuk silaturahmi. Oke, siap Bang. Semoga acaranya pecah ya Bang ya. Siap. Terima kasih Bang Farel. Tos dulu. Siap. Oke, di sini udah mulai ada beberapa parkiran Astra Green. Sini juga kalau kalian mau foto, ada foto booth, guys. Kalian bisa parkirin motor kalian di sini terus foto dari sini. Oke, di sini ada Mas Kamim yang habis mandi. Oke, kita masuk di bagian lapak guys. Kalau kalian kelaperan, ini ada yang jual pentol. Kalau kalian butuh rokok, ada rokok di sini. Terus di sebelah itu juga sama sih itu sih. Itu terus kalau kalian mau beli spare part, di sini juga ada yang buka lapak guys. Ini dia. Mas missing konten ya Mas ya. Ini dia kalau kalian mau beli, sini aja. Kita lanjut ke panggung guys. Oke, sebelum kita ke panggung, panitia juga nyiapin tempat buat istirahat guys. Ini ada aula, ini buat kita ya sekedar istirahat. Kalau mau tidur bentar, ini ada tempat istirahat. Kita lihat ke dalam yuk. Jadi ini dia kondisi ruang aulanya buat tempat istirahat. Ini teman-teman dari seluruh Indonesia yang capek bisa istirahat di sini guys. Tadi aku tidur di situ sih. Ini ada teman-teman lagi tidur nih istirahat. Ini dia yang lagi istirahat. Nah, ini dia situasi dan kondisi panggung untuk jamnas di Mojokerto, guys. Ini sih bakal ramai banget nanti malam ya. Ini lagi
lagi di prepare semuanya buat dangdutan. Siapa yang mau dangdutan malam, nanti malam tinggal datang aja ke sini guys. Ini karena tempatnya luas banget sih ini sih. Nih, kita muter ya. Kita muter dah. Ini luas banget sih. Kalau aku sih nanti aku di aula aja bubuk guys karena kayaknya bakal ramai banget dan ya kalian tahu sendiri aku orangnya mager dengan keramaian. Ya, pokoknya nanti acaranya dangdutan lancar, enggak ada yang senggol-senggolan. Pokoknya happy-happy aja ya guys ya. Oh iya, ada satu lagi yang ketinggalan. Tempat kontes guys. Tempat kontesnya tuh ada di dekat ruang apa namanya? Registrasi tadi. Karena tadi masih steril area, habis ini kita mau ke sana guys. Karena ada Bumal di sana. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus vlog ini ya. Ketemu Mas Kamim lagi ya dari tadi ya? Selamat dulu Mas. Siap-siap Mas. Selamat sholat ya. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Mang Ican dari Bandung jualan kopi. Halo Mang Ican. Raka Dito TV. Ini lagi nyeduh apa Mang Ican? Jadi ini tuh namanya kopi Vietnam Drip. Vietnam Drip ya. Jadi asalnya dari Vietnam kopinya. Kirain dari Bandung. Wow. Ini bawanya dari Bandung. Bawanya dari Bandung. Iya. Gila sih Mang Ican. Mang Ican keren banget sih. Ya beginilah Mas. Jadi setelah keluar dari kerjaan yang lama, ya coba usaha sendiri. Jadi touring juga tetap jalan. Gitu. Touring jalan, kerja jalan ya Mang ya. Harus seimbang. Keren banget Mang Ican. Mang Ican aku nanti bikinin satu ya. Siap, aman, oke nanti dibikinin. Oke siap, thank you Mang Ican. Dari Mang Ican udah jadi. Mang Ican, terima kasih kopinya ya. Thank you ya. Semoga sukses dengan usahanya. Terima kasih. Oke, siap. Kita ngopi dulu, guys. Kopi, guys. Wah, enak, guys. Buat kalian yang mau nyobain bisa DM Mang Ican aja, nanti aku kasih Instagramnya di bawah. Nanti habis kopi dari Mang Ican, kita mau lihat kontes sama gendut Yuki. Check it out. Yuk kita lihat nih. Ini kubur sih. Oh, masih panitia guys, kita ngintip dikit ya. Kita ngintip dikit. Dia kontesnya guys, ini keren banget sih asli. Bumal ada di sini guys. Ada di tengah-tengah, gokil. Dut, motormu yang mana Dut? Samping. Dari sini kedua, kelas original. Kelas original ya. Keren. Oke, jadi tiba-tiba disuruh jadi juri kontes guys. Tapi bukan yang restorasi ya. Kalau yang restorasi beda, itu sama panitianya ada lagi. Kita ini disuruh milih people's choice guys. Ada banyak motor ini, ada minimalis, ada street racing, ada original. Kita disuruh milih satu guys, itu apa gak terlalu pusing banget sih, anjir, ini disuruh milih satu. Mudah-mudahan apa yang kita pilih, juri 4 juri ini bisa membawa mudah-mudahan yang kepilih itu memang pantas mendapatkan people choice. Ya, ikuti terus guys vlog ini guys. Di antara beberapa modifikasi Asmal ikut Bumal guys ikut restorasi
Iya, ini ada lawannya ada dua guys, sama Bumal ada tiga. Hah? Restorasi. Apa Dut? Berapa Mal? Hah? Berapa Mal? Jangan disebut ya, karena ada usahanya di belakang. Ya, mudah-mudahan. Kirim ya? Ya boleh. Nanti kalau harganya ini pada udah mau masuk guys. Nah, silakan teman-teman yang udah mau masuk. Ini ya. Bumal guys. Bumal ada musuhnya ini, punyanya Mas Tio dari Gramak. Mas Tio Kudus. Ini juga Paul sih. Ini musuhnya Bumal. Aduh, berat banget. Apalagi yang sebelah ini. Mantap, Bu. Ini apresiasi sih banget. Ini sih kayaknya kalau Bumal ngelawan ini sih agak berat ya. Ini lihat nih, bekelnya aja original new all stock, guys. Ini lihat nih. Aduh. Gimana ngelawannya ini motor ini, guys. Tapi enggak apa-apa, yang penting Bumal berani tampil di sini, dilihat banyak orang, guys. Keren, keren. Kalian yang beli kaosnya Jamnas bisa dapat kesempatan buat dapat drop door price Astra Grand 93 ini guys. Kalau kalian beruntung ya, kalau kalian nggak beruntung ya nggak dapat. Ini motornya ya Orion gini guys, tahun 93. Ini lumayan banget sih kalau kalian dapat buat bahan restorasi atau nggak buat bahan motif. Ini kalau restorasi sih tinggal beliin perlengkapannya aja kan, beliin sayap. Terus ntar kita apa bodinya direpaint, kaki-kakinya direpaint semua. Ya gitu, sama ya ngelengkapin part-part lah. Kalau kalian mau modifikasi ya tinggal depannya ganti cakram, pelaknya ganti aluminium, shockbreakernya kasih yang tabung, ya sesuai imajinasi kalian lah. Dan semoga yang dapat door prize ini berkah selalu guys. Oke, kita udah selesai di tempat kontes dan kita tinggal menunggu hasil dari panitia dan mudah-mudahan Bumal bisa dapat juara, ya nggak ketan juara 2 atau juara 3, lumayan lah dapat penghargaan. Dan mudah-mudahan yang tadi kita berempat juriin, mudah-mudahan hasilnya bisa memuaskan buat kalian semua guys. Oke, kita habis ini mau lihat acaranya yang di panggung. Bagaimana keseruannya, ikuti terus vlog ini ya guys ya. Oke, acara dangdutannya udah mulai guys. Gila sih ini di depanku ramai banget, nih lihat nih. Anjay. Aku di depan aula aja. Di depan aula. Daripada di bawah. Besar-besaran guys, kita nikmatin dari atas aja. Oke guys, Bumal juara 1. Hore! Hey! Tapi saya yang tipu guys. Ini jadi Akmat bukan Akmal. Tapi enggak apa-apalah ya. Yang penting juara 1. Ini mau dinaikin HS lagi terus pulang ke Semarang. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar aman sampai Semarang. Kok ono weteng iki piye iki? Tolong ya guys ya. Iya. Terus.
dia penyebab masalahnya ya toh. Ini yang baru. Oke guys, mesinnya udah brol. Malah bongkar brol mesinnya. Oh ini penyebab masalahnya.